Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tahun 3. Pada hari ini kita akan belajar menggunakan buku aktiviti jilid 2. Okey, pada halaman 1. Tajuk pada hari ini ialah kekalkan warisan kita. Kita diminta untuk memberikan respons terhadap soalan. Jom kita baca. Bahasa indah. Wahai Tuan Puteri, izinkan patik semua bertanyakan maksud perkataan yang berikut dalam bahasa istana. Silakan. Bolehkah Tuan Puteri jelaskan maksud berangkat? Apakah maksud perkataan beradu? Apakah pula maksud perkataan bertitah? Apakah pula yang dimaksudkan dengan perkataan santap? Maksud perkataan gering apa, Tuan Puteri? Baiklah, pada halaman ini, soalan-soalan yang ditanyakan di sini adalah berkaitan bahasa istana, bukan bahasa yang biasa kita gunakan. Jadi kita cuba berikan respons dengan berikan maksud yang diberikan di sini. Santap, beradu, berangkat, gering, bertitah. Okey, bolehkah Tuan Puteri jelaskan maksud berangkat? Kamu perhatikan di sebelah kanan ini ada gambar, ada disediakan jawapan. Okey, kita lihat mana gambar tersebut. Berangkat, apa yang mereka sedang lakukan? Mereka sedang berjalan. Jadi maksud berangkat dalam bahasa istana ialah bergerak ke suatu tempat atau pergi ke suatu tempat. Okey. Jadi kita berikan respons dengan menggunakan ayat yang lengkap. Bolehkah Tuan Puteri jelaskan maksud berangkat? Kita akan jawab. Maksud berangkat ialah apa? Bergerak ke suatu tempat atau pergi ke suatu tempat. Kamu boleh juga tulis bergerak saja ya. Maksud berangkat ialah bergerak. Okey. Apakah maksud perkataan beradu? Jadi, kita tengoklah gambar di sebelah. Maksud perkataan beradu ialah tidur. Apakah pula maksud perkataan bertitah? Kamu lihat pada gambar yang di bawah sekali, bertitah. Gambar menunjukkan sultan sedang bertitah. Maksudnya bercakap, bertutur, berkata-kata. Ya, jadi kita buat ayat, kita bina ayat. Okey, kita berikan respons dengan berkata, perkataan bertitah pula bermaksud berkata-kata, bertutur atau bercakap. Seterusnya, apakah pula yang dimaksudkan dengan perkataan santap? Kita lihat pada gambar. Gambar di atas sekali ini menunjukkan sultan sedang santap, iaitu makan. Okey, jadi kita jawab. Perkataan santap bermaksud makan. Noktah. Soalan terakhir, maksud perkataan gering apa, Tuan Puteri? Lihat pada gambar. Tuan Puteri sedang berada di atas katil berselimut dan seseorang sedang menghulurkan secawan air mungkin. Okey, jadi di sini menunjukkan bahasa istana gering ini membawa maksud tidak sihat atau sakit. Okey, jadi kamu boleh jawab di sini, perkataan gering bermaksud sakit. Okey, nokta. Seterusnya anak-anak, kita pergi kepada halaman sebelah, halaman 2. Baca arahan, berikan respons terhadap soalan. Okey. Masih lagi dalam aktiviti memberikan respons terhadap soalan. Masih lagi dalam dialog. Tajuk, Martabatkan Seni dan Budaya, Festival Kebudayaan dan Kesenian Melayu 2021. Tema Kesedaran Budaya Pancaran Identiti Sejati. Tarikh 13 hingga 14 September 2021. Masa 8.30 pagi hingga 11 malam. Tempat Kompleks Budaya Air Keroh, Melaka. Persembahan Ghazal, Dondang Sayang, Tarian Zapin dan Joget, lagu-lagu tradisional. Demonstrasi pencak silat, ukiran kayu dan seni anyaman. Diberikan di sini bahan grafik yang di atas ni berkenaan Festival Kebudayaan dan Kesenian Melayu, dan di bawah ini ada dialog. Dan kita diminta untuk lengkapkan respons yang sesuai. Jadi kita akan baca dahululah. Kita baca yang bahagian atas kali ni. Imran, pada hari Minggu ini, mari kita ke Festival Kebudayaan dan Kesenian Melayu. Berapa harikah festival itu berlangsung, Kiran? Kita akan berikan respons. Apakah tema festival itu? Kita berikan respons lagi. Di manakah festival itu akan diadakan? Kita akan berikan respons lagi. Apakah persembahan yang ingin kamu lihat, Kiran? Kita akan berikan respons. Mengapakah kamu ingin melihat persembahan itu? Dan seterusnya kita akan berikan respons yang terakhir. Dan Imran jawab, baiklah Kiran, nanti kita ke sana bersama-sama.
Baiklah, kita akan cuba berikan respon satu per satu. Imran bertanya berkenaan berapa harikah festival itu berlangsung. Jadi kita berikan respons dengan menggunakan ayat lengkap. Festival itu berlangsung selama. Kita lihat bahan grafik di atas, berapa hari? 13 hingga 14 September 2021. Okey, 13 hingga 14 ini mewakili dua hari. Jadi kita tulislah berlangsung selama 2 hari. Nota. Apakah tema festival itu? Kita lihat pada bahan grafik di atas sudah dinyatakan tema kesedaran budaya pancaran identiti sejati. Jadi kamu perlu bina ayat lengkap sahaja untuk berikan respons. Tema festival itu ialah salin semula dan nokta. Di manakah festival itu akan diadakan? Baik, Kiran akan berikan respons dengan berkata festival itu akan diadakan di mana? Lihat bahan grafik di atas. Tempat kompleks budaya Air Keroh Melaka. Jadi kamu salin sahaja termasuk koma dan juga tambah dengan noktah. Ya. Soalan seterusnya, apakah persembahan yang ingin kamu lihat, Kiran? Apakah respons yang sesuai diberikan oleh Kiran? Okey, Kiran akan jawab, persembahan yang ingin saya lihat ialah, di sini ada banyak persembahan, kamu pilih salah satu, yang mana-mana sahaja, Ghazal, Dondang Sayang, Tarian Zapin dan Joget atau lagu-lagu tradisional. Mengapakah kamu ingin melihat persembahan itu? Imran berikan respons dengan berkata, saya ingin melihat persembahan itu. Okey, jadi bila soalan bertanyakan mengapa, kita berikan jawapan dengan menggunakan perkataan kerana. Kerana, mungkin kerana persembahan itu sangat menarik, atau kerana saya belum pernah melihat persembahan tersebut. Jadi bila kita belum pernah menonton persembahan itu, kita berasa sangat teruja untuk melihat persembahan itu. Baiklah Kiran, nanti kita ke sana bersama-sama. Apakah respon yang sesuai diberikan oleh Kiran di sini? Baiklah Imran, nanti kita ke sana bersama-sama. Okey, selesai. Muka surat 2, kita beralih kepada halaman sebelah. Di sini ada 4 rangkap pantun. Kita akan berikan maksud pantun berdasarkan baris ketiga dan baris keempat sahaja, ya. Okey, kita baca rangkap pertama. Seberang jalan nampak merpati, ternampak rusa juga si angsa. Ketupat kuih bulan dan capati, pelbagai bangsa, pelbagai citarasa. Okey, maksud pantun ini ialah terdapat pelbagai jenis makanan tradisional mengikut pelbagai kaum. Maksud yang diberikan di sini adalah berkaitan makanan tradisional mengikut pelbagai kaum. Jadi diambil daripada baris 3 dan baris 4, ketupat kuih bulan dan capati pelbagai bangsa pelbagai cita rasa. Okey. Begitu juga dengan rangkap kedua, rangkap ketiga dan rangkap keempat, kita akan berikan maksud pantun berdasarkan baris 3 dan baris 4. Okey, indah cahaya permata bayi duri, nampak serasi dipakai sidara. Cheongsam kebaya juga sari, busana tradisi harus dipelihara. Harus pelihara. Kamu boleh tulis maksud rangkap kedua ini ialah pakaian tradisional seperti cheongsam, kebaya dan sari harus dipelihara. Okey, nokta. Kenapa kita harus pelihara pakaian-pakaian tradisional ini? Kerana ianya melambangkan identiti setiap kaum dan juga ada keunikan tersendiri pada pakaian tersebut, ya. Melambangkan bangsa Cina kalau cheongsam ni, kebaya melambangkan kaum Melayu. Jadi kita harus pelihara sebab melambangkan identiti setiap kaum. Kuning bunga buah peria, ungu menawan bunga lemuni, tarian singa, joget dan buria tetap menawan sehingga kini. Apakah yang dimaksudkan dengan tarian singa, joget dan buria tetap menawan sehingga kini? Kamu boleh tulis tarian tradisional seperti tarian singa, joget dan buria tetap diminati sehingga kini. Kan, tarian singa contohnya sehingga sekarang masih lagi dipraktikkan, masih lagi
dipersembahkan ketika hari perayaan kaum Cina kan. Nah, itu ya dimaksudkan dengan masih lagi diminati menawan sehingga kini. Okey. Hendak ke kota tempuhi paya naik pedati lalui titik. Budaya kita amatlah kaya, jadi identiti semat di hati. Apa yang dimaksudkan dengan pedati? Pedati pada baris kedua, pedati ialah sejenis kenderaan yang ditarik oleh seekor atau dua ekor lembu. Ini merupakan sejenis kenderaan pada zaman dahulu. Kita cuba berikan maksud pantun berdasarkan baris ketiga dan keempat. Budaya kita amatlah kaya, jadi ada titik semat di hati. Budaya masyarakat Malaysia sangat kaya dan harus dipelihara. Budaya di sini merujuk kepada budaya untuk setiap kaum. Nah, contohnya kaum-kaum yang utama di Malaysia seperti kaum Cina, Melayu, India. Setiap kaum ini ada budaya tersendiri. Jadi kita perlu jaga setiap budaya. Sebab budaya-budaya ini melambangkan identiti tersendiri untuk kaum-kaum tersebut. Okey anak-anak, setakat ini sahaja aktiviti untuk hari ini untuk kelas PDPR kumpulan B. Okey, saya harap kamu dapat siapkan. Assalamualaikum dan terima kasih.